izin dari Kompas TV. Iya. Ini masalahnya punya Polri bukan begitu. Apa apa Polri siapa? Tunggu saya izin. Orang yang lagi keluar gelap tangkap. Banjir mulai naik dari jam 4 pagi loh. Ketinggian air sekitar 1,5 meter. Korban sudah kita evakuasi dari lansia dan anak-anak itu sekitar 30-40 orang. Apa yang lain sudah lakukan apa bang? Untuk sekarang kita masih standby menunggu air surut. Ya selamat paham bang ya? Iya siap. Ada yang korban bagaimana? Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Kalau bisa jangan terjadi. Berapa rumah tadi bang hasilnya? Untuk menurut data tadi sekitar 5 RT bang. Siapa nama bang? Antok dari Basarnas. Terima kasih bang. Berapa RT? Perkiraan RT untuk di Kelurahan Jelutung ini ada 9-10 RT yang terendam banjir dan sekarang dalam proses semuanya tahap evakuasi. Proses evakuasi sudah kita mulai dari jam subuh tadi sampai sekarang. Karena yang membuat sulit itu adalah bukan karena tinggi air, tapi derasnya air. Jadi memang alhamdulillah kondisi sekarang, tadi informasi yang saya terima dari PU, pintu air yang di Sungai Asam sudah dibuka. Dari 6 pintu sudah dibuka maksimal dan aliran air sudah mulai pelan-pelan dibuang ke Sungai Batanghari. Jadi kenapa di sini agak sedikit lebih lama dari wilayah lain ke tempat lain? Karena di sini cekungan dan paling rendah. Jadi akan lebih terakhir dia lebih nyusut. Kalau di RT 60 tadi kita evakuasi sudah menyusut sekitar 5 cm sampai 10 cm sudah nyusut. Jadi mudah-mudahan kalau tidak hujan lagi sekitar 2 jam kondisi sudah menyurut lah kayak gitu. Bantuan kita koordinasi dinas sosial, mereka membantu untuk membangunkan apa mendirikan dapur umum yang bisa nanti kita masakin sembako ini yang beras dan mie. Kemudian tadi alhamdulillah ada dari Mandiri, dari Ibu Diana memberikan bantuan nasi kotak yang sekarang 80, nanti katanya mau nambah 50 lagi alhamdulillah. Jadi paling tidak warga yang sudah dievakuasi bisa makan langsung siang ini gitu. Saya Rini Yuliani aja.